Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Win Arabica TV. Semoga sahabat Win Arabica TV sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan view keindahan liku-liku Gunung Selawah ya teman-teman, atau yang dikenal dengan Lembah Selawah. Ini kita proses perjalanannya menuju keindahan Lembah Selawah ya teman-teman. Di sini tuh ada pusdik kepolisian ya teman-teman, yaitu SPN Selawah. Nah itu di sini teman-teman, daerah Aceh di sini pusdiknya. Nah, mulai dari sini teman-teman. Nah ini pagarnya. Ini SPN Selawah teman-teman. Itu asrama polisinya semua teman-teman. Nah ini dia SPN Polda Aceh, SPN Selawah. Ini gerbangnya teman-teman, masuk ke dalam. Nah, ini dia Sekolah Kepolisian Negara Selawah. Oke. Nah ini dia teman-teman. Teman-teman. Nah itu dia Lembah Selawahnya, Gunung Selawahnya itu teman-teman, yang ditutupi kabut tebal itu. Nah, terus di Selawah ini ada lagi Batalion Brimob teman-teman ya. Nah, nanti akan kita lihat juga di Selawah ini. Ya, liku-liku jalannya seperti ini teman-teman. Liku-liku jalan Sari Sigli. Kalau kemarin kita juga melintasi ini teman-teman. Di sini hutannya asri banget teman-teman ya, sejuk juga di sini karena penuh dengan hijau-hijau. Demi proses teman-teman, ini dia teman-teman ya, Batalion Brimob di Selawah teman-teman. Teman-teman, dan di sini ada juga jembatan yang katanya angker itu teman-teman, yang pernah juga sempat viral di sini teman-teman ya, jembatan kembar namanya teman-teman. Nah, ini di bawah ini namanya jembatan kembar. Nah gitu teman-teman. Dengan kiri teman-teman. Nah, iya. Jalannya berliku-liku teman-teman. Di sini kiri kanan. Ya, ini teman-teman. Ada sahabat Sukri. Ya teman-teman,
namanya Lembah Selawah di Provinsi Aceh ya teman-teman. Ini Lembah Selawah Sare. Sini indah banget teman-teman, sejuk. Pohon-pohonannya besar-besar masih di sini. Teman-teman ya, di Gunung Selawah ini banyak terjadi kecelakaan. Jadi kita di sini harus ekstra hati-hati kalau mengemudi mobil, teman-teman. Karena memang jalannya lebar, enak kita bawa mobil gitu. Tapi jangan lalai kita dengan kenyamanan di jalannya, teman-teman. Kita harus tetap ekstra hati-hati karena mobil di sini kontrol atau ada yang baru-baru masuk ke daerah sini, jadi belum hafal benar masalah jalan-jalan di sini teman-teman. Jadi banyak kecelakaan juga di Gunung Selawah ini teman-teman ya, atau di daerah Sare ini teman-teman ya. Ini dia Sare teman-teman ya, yang jual-jualan ini di sini jualan keripik tapi nah itu oleh-oleh cemilan kita di jalan teman-teman, atau oleh-oleh buat keluarga kita pulang. Nah, ini kita beli di sini tapinya teman-teman, sama keripiknya teman-teman, ada ubi rambat ya, banyak lah pokoknya cemilan di sini teman-teman, di Sare ini. Dodo ya, ada dodo juga. Ini kalau mobil-mobil 300, nah ini makanya kadang-kadang di sini teman-teman. Makan. Nah. Ya teman-teman, inilah dia kota Sarenya teman-teman ya. Nah ini kota Sare ini ada pusat pendidikan juga di sini. Nah, kalau nggak salah pertanian di sini teman-teman. Ini. Ya, kota Sarinya teman-teman, ada BSI itu. Berapa kali nangkap bro ya? Nah, ini dia teman-teman, kota Sarinya teman-teman. Sampai lupa mau narik uang dari pergida teman-teman ya. Nah, bagi dia nggak perlu dengan kegiatan-kegiatan perjalanan ini teman-teman. Saksikan terus teman-teman, ini dia keripik Sare teman-teman. Di sini aja ya, kita belanja dulu. Ini 20.000 aja. Batu udah berapa tuh? 20.000. Kasih keripik pisang ya. Itu berapa satu? Ini yang manis, ini yang satu nih. 25. Ini. Berapa ukurannya nih? Itu 10. Yang kecil-kecil itu. Iya, karena untuk ini ya, untuk orang kerja. Iya. Hah? 5. Hah? Berapa biji? 2 aja. 2 aja. Man, ya teman-teman, kita telah selesai belanja. Ya, untuk oleh-oleh keluarga kita di rumah. Nah, kita lanjut perjalanan ke Kota Sigli ya teman-teman. Oke, dilanjut terus di channel Winar Bika TV. Lanjut. Ya teman-teman, ini dia proses penurunannya. Kita ke Sigli teman-teman ya. Ini udah menuruni Gunung Selawah teman-teman. Kates pisang di pinggir ini teman-teman. Ya teman-teman, ya sudah di bawah di wilayah kota ini, cuman masih di
ini keliling sampai ke Medan, teman-teman.